Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan capres-cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun. Hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Politik nggak boleh, menteri juga boleh. Gimana? Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak? Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye, sebaiknya mundur bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan di ini loh. Presiden tidak boleh. Boleh, berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.